setiap etapa perjalanan kehidupan ini selalu bermakna karena mampu memberikan jawaban atas persoalan-persoalan yang dihadapi pada saat ini dan tantangan-tantangan di masa depan. Dan secara perspektif, artinya melalui perayaan Hari Jadi Kota, Sambas hari ini juga berupaya mendesain atau merancang sebuah formula di mana masa depan yang secara realita dan dinamika kekinian tanpa merupakan nilai-nilai dan peristiwa bersejarah di masa lalu. Saya dan rekan-rekan dari pemerintah Kabupaten Sambas sangat menyadari itu. Sebagai penyelenggara pemerintahan akan terus berupaya menjalankan paradigma pemerintahan, yaitu mewujudkan clean government dan good governance untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini juga